Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman angler dan follow-follow mancing dimanapun berada. Ketemu lagi sama saya di channel mancing terseru dan terasik pastinya. Di video kali ini saya mancing di kolam pemancingan Vikada, ditemani sama Cak Wit. Kita menempati lapak sebelah timur untuk menghindari sinar matahari di pagi hari. Kolam ini habis dipakai buat lomba bro, jadi masih banyak sisa ikan nila di kolam sebelah utara. Saya sudah prepare, kita langsung aja mancing. Semoga beruntung hari ini. Oh iya, buat yang baru gabung di channel ini, pastikan juga cek video-video saya yang lain, karena banyak video-video mancing yang seru. Seperti biasa, support terus channel ini dengan like, komen, dan klik tombol subscribe di bawah. Dan klik juga loncengnya untuk menerima notifikasi video-video saya yang akan datang. Setelah menunggu cukup lama, ternyata respon ikannya lambat sekali. Saya coba pindah lapak ke kolam sebelah selatan, soalnya masih banyak ikan bawal sisa lomba. Kita tes lempar dulu bro, siapa tahu ada cintanya. Yes, sayang sekali ikan terlepas, telat bro. Tapi nggak apa-apa, kita coba lagi. Saya coba pindah joran tegeknya bro. Menurut info ikan nilanya besar-besar. Nanti kalau ikan nila yang di kolam utara mau makan, kita pindah lagi. Pindah kamera bro. Akhirnya landed perdana bro, ikan nila dengan size kecil. Kita selamatkan dulu sebagai penglaris, siapa tahu nanti yang besar mau makan. Yes, umpan pelet di joran tegek saya dimakan bawal. Size ikannya besar sekali, joran tegek saya sampai melengkung. Oh no, sayang sekali. Mocel bro, rangkaiannya putus. Strike. Line di joran reel saya kendor bro. Sikat. Rupanya ikan bawal yang makan. Luar biasa. Masya Allah, size-nya besar sekali bro. Mantap. Kita coba cari lagi.
Yes, strike lagi, bro. Sayang sekali, mocel, bro. Kita coba lagi. Oke, strike, bro. Ikan nila size kecil. Sampai bikin pemancing lainnya penasaran. Hai. Cawit strike dan berhasil landed perdana ikan nila dengan size besar. Oke, strike, bro. Ikan bawal dengan size kecil, lumayan. Strike lagi, bro. Sayang mocel. Oke. Ah, sayang ikan belum makan dengan sempurna. Kita coba lagi. Yes, strike. Ikan nila size kecil. Oke, Dawit kembali strike nila besar, bro. Mantap. Saya masih berkecimpung dengan nila kecil. Umpan di joran reel saya rupanya dimakan. Tapi sayang baterai kamera habis, jadi momen strike-nya gak kerekam. Masya Allah, bawalnya besar, bro. Berhubung ikan bawalnya mulai kendor, jadi saya coba kembali ke lapak saya yang di utara. Nilainya mulai kenceng makannya. Cawit strike. Tapi sayang mocel. Hadir juga Cak Bowo, baru datang dan menempati lapak sebelah kanan saya. Baru datang langsung strike dia. Mantap. Rupanya ikan nilainya ngumpul di depan lapaknya. Cak Bowo strike lagi. Wah, asik, bro. Bawa.
Berhubung cuaca tidak mendukung, kita cepat-cepat beres-beres, bro. Hujannya mulai rintik-rintik, tanda mau hujan deras. Jadi kita buru-buru pulang. Umpan di joran reel saya tadi sempat dimakan ikan patin. Sayang baterai kamera lagi saya cas, gak kerekam momen strike-nya. Cawit juga lumayan, ngangkat beberapa ikan nila dengan size yang besar-besar. Oke bro, sekian dulu video mancing saya hari ini. Kita pamit pulang. Semoga terhibur dengan video ini. Kalau suka bisa like dan bantu share ke polo-polo mancing yang lain. Pastinya kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya yang lebih asik dan lebih seru. Jangan lupa support terus channel ini dengan coret-coret di kolom komentar. Dan kalau sempat pasti akan saya balas. Pantengin terus serah niat mancing. Wah asik bro.